Banyak yang bertanya kepada saya, apa sih Ikebana itu? Singkatan dari apa sih? Kenapa namanya Ikebana yang hanya terdiri dari 3 batang dengan tinggi yang tidak sama? Jadi Ikebana kalau dilihat dari tulisannya terdiri dari 2 kanji, yang satu hidup, kanji hidup, dan satu lagi kanji hana. Dibacanya gabungan jadi Ikebana. Nah, Ikebana itu betul-betul rangkaian bunga gaya Jepang yang pada prinsipnya terdiri dari 3 aturan, yang tinggi, setengah tinggi, yang rendah. Ini adalah tata caranya, lihat. Lalu kemudian ini polanya, ini juga polanya. Nah, kalau kita sudah paham, nah lihat, yang paling tinggi, rendah, lalu hampir sama, ya, hampir sama. Mau apakah ranting ditambah daun? Nah, ini juga paling simple, di rumah kita pasti banyak begini. Nah, ini juga, ya, ini gampang sekali, sederhana. Nah, ini juga, misalnya ada bunga mawar 3, ini juga lucu. Rangkai bunga yang dikatakan Ikebana, media yang paling penting kita sediakan adalah paku, untuk semacam paku begitu bulat, saya nggak ngerti namanya, untuk menancapkan batang pohon ya, tangkai bunga yang akan kita rangkai. Saya sekarang mau bikin. Nah, buat teman-teman juga nyari juga kelihatannya susah, sediakan saja ini semacam lem. Ini juga lem, lemnya ini gitu ya. Nah, sekarang saya langsung coba. Saya punya media ini, saya punya tempatnya kecil. Saya taruh ini ya, sudah. Oke, begini. Lalu kemudian paku kita siapkan. Ya, nih. Ya, paku kita siapkan. Nanti kalau udah kering dia jadi kuat. Nah, kita buat melingkar terus sampai ya teman-teman, ini sudah hampir jadi. Dan terus kita tetap padatkan isi supaya nanti kita bisa menyelipkan batang pohon atau ranting yang akan kita mau pakai merangkai. Ini masih, nah kira-kira demikian. Nah, ini sudah jadi 3 ya. Satu lemnya putih dasarnya, nggak apa-apa. Yang satu lem yang lem baja itu ya. Itu yang kuning-kuning itu kebetulan ada coraknya melamin itu. Nah ini ya. Nah ini kita tunggu sampai besok pagi. Karena kalau langsung kita pakai nanti takut rubuh. Selamat sore. Saya ingin berbagi apa yang pernah saya pelajari di Jepang mengenai membuat rangkaian Ikebana dari hal yang paling sederhana, dari apa-apa yang ada di rumah saja. Kalau kita tidak harus membeli dan bisa dimanfaatkan barang-barang yang ada di rumah, itu jauh lebih baik. Untuk itu nanti akan saya terangkan step by step dengan sangat mudah sekali bagaimana Ikebana rangkaian yang cantik itu bisa terbentuk, padahal mungkin cuma dari ranting, mungkin cuma dari daun ya. Baik, selamat menyaksikan. Saya coba bikin Ikebana dengan daun ini kan, bantu ambil ya, 2 dari sebelah sana. Nah ini juga satu lagi ya. Nah ini kita udah 3 ya. Nah oke mas. Jadi kita membuat Ikebana ini hanya dari tanaman yang ada di sekeliling kita. Ini saya ambil tadi dari sini ya. Dia punya banyak ya. Ada sebelah sana juga. Saya makanya sebenarnya kasihan, tapi tidak apa-apa berkelanjutan. Nah, lalu apa lagi? Kan kemarin waktu itu saya sudah contohin kan, ini buat sendiri. Kalau nggak ada yang jual hanzennya, kalau nggak ada yang jual apa paku untuk nancepin daunnya. Terus kemudian
Kebetulan pisau pohon saya itu kotor, nggak tahu di mana. Saya pakai aja pisau ini, pisau apa namanya, pisau untuk potong daging, nggak apa-apa. Nah, terus lalu apa namanya, pas bunganya atau tempatnya dari mana? Kebetulan saya ada sini deh, lihat dikit deh. Nah, ini sebenarnya tempat makanan Jepang ya. Ini untuk bento. Ini untuk bento. Nah, sekarang saya buka tutupnya, saya buka ini. Nah, lalu kemudian saya pakai ini. Nah, sekarang kita mulai merangkai bunganya. Ini pakunya kita letakkan. Nah, jangan di tengah. Ya, kalau itu jam, ambil di angka 7. Di jam 7. Kita taruh di jam 7 dan bayangkan ini kan bulat. Kita buat triangle, segitiga. Kita buat segitiga. Taruh di sini. Setelah itu, ini ada tadi saya sudah lihat batangnya itu ada yang panjang, setengah panjang, lalu pendek. Tayo oven. Ya. Ini melambangkan, ini matahari, ini bumi, ini manusia. Pokoknya Jepang tuh harus tiga, yang tinggi, setengah tinggi, paling rendah. Nah, yang paling tinggi kita taruh yang kalau segitiga begini, ujungnya di situ, kita taruh yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini ya. Nah, kita taruh yang paling tinggi di sini. Iya. Kita letakkan ya. Lalu kemudian yang di sebelah sininya, nah, yang tingginya setengah tinggi lebih. Ya, taruh di sini. Oke, kita taruh sebelah sini ini. Kita selipkan di sebelah sini ya. Nah, lalu yang lumayan pendeknya kita taruhkan di sini. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ya, ini sederhananya. Lebih tinggi, setengah tinggi, ini manisnya. Tadi saya ambil bunga ini dari depan. Pokoknya apa aja di pekarangan. Kenapa saya harus pakai begini? Karena supaya kelihatannya ada selinya, ada warnanya. Karena begini aja sebenarnya udah cantik. Nah, terus kalau kita memasang ini, tentu kan tidak bisa gini ya. Nggak bisa aja, harusnya direndah begini. Nah, ingat ya teman-teman, kalau mau motong batang itu harus ada di dalam air. Ini sudah saya kasih air ya, tadi belum ya. Sekarang sudah. Dan tidak boleh, harus hati-hati ya. Harus kita hati-hati memotongnya. Nah, dan ini harus ditaruh di air. Dan ini harus ditaruh di air dulu ya. Kita harus sopan juga sama dia rupanya. Sudah selesai. Coba didekepit. Nah, kita pasang di sini. Kita pasang di sini. Di sini kita pasang. Ya. Oke. Matiin dulu. Oke, jadi ingat ya, teman-teman. Kalau mau memotong, ya, ini kan tadi kepanjangan. Saya potong itu potongnya mesti ada air gitu ya. Jadi dia tetap hati-hati, kita harus di dalam air. Nah, kita pakai kacamata. Nah, lalu kemudian baru kita letakkan di sini agar cantik. Nah, cantik kan? Nah, oh, cantik sekali. Oke. Nah, teman-teman, ini ya jadinya ya, cantik, lihat degradasi tingginya. Ada yang tinggi, sedikit rendah, dan itu ditambah cantik lagi dengan adanya pewarna bunga gitu ya. Cantik sekali, kita lihat dari atas ya. Lalu kita turunin lagi ke bawah ya. Nah, ini dia jadinya. Aku lucu banget. Banyak yang bertanya kepada saya, apa sih ikebana itu, singkatan dari apa sih, kenapa namanya ikebana yang hanya terdiri dari 3 batang dengan tinggi yang tidak sama. Jadi ikebana kalau dilihat dari tulisannya terdiri dari 2 kanji, yang satu hidup, kanji hidup, dan satu lagi kanji hana. Dibacanya gabungan jadi ikebana. Nah, ikebana itu betul-betul rangkaian bunga gaya Jepang yang pada prinsipnya terdiri dari 3 aturan. Yang tinggi, setengah tinggi,
yang rendah. Ya, jadi orang mengatakan itu shin yo tome, ada yang bilang begitu, tapi ada lagi yang mengatakan itu matahari, lalu kemudian bumi, manusia. Tapi yang jelas di dalam kehidupan itu semua tidak sama rata, ada perbedaannya, ada yang harus mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Kalau rangkaian Eropa, Amerika, itu semua bunga dibuat sepenuhnya bulat gitu ya, semuanya sama tingginya, itu yang saya tahu. Tapi kalau di Jepang tidak banyak memakai bunga, tidak banyak memakai tumbuh-tumbuhan, yang ada hanya ranting saja, lalu dikasih bunga atau sesuatu yang tidak rame, tetapi seperti kita menyatu dengan alam. Ah, kira-kira begitu. Jadi teman-teman, demikianlah merangkai bunga gaya ikebana dengan sangat sederhana dan sangat basic dengan peralatan apa saja. Silakan mencoba. Untuk teman-teman yang telah mencoba, kirimkan videonya kepada saya atau kirimkan fotonya kepada saya. Bila Anda terpilih sebagai terbaik, baru videonya dikirim ke saya bahwa itu memang buatan Anda. Baik, sampai ketemu. Bye.